kita enggak ini, enggak syuting. Dinginnya AC. Selamat pagi Indonesia. Kok enggak bi- oh pakai listrik ya? Hah? Kayak hotel-hotel berbintang jadinya ya. Pakai listrik ya, Nak. Selamat pagi Guten Morgen, bahasa Jerman dong. Guten Morgen. Guten Morgen, Mama. Selamat bis tu. Tunggu dong, orang belum apa-apa langsung bis tu. Kesukaan bener. Kata-katanya juga harus dirubah. Guten Morgen. Guten Morgen. Selamat gut. Selamat gut, Mama. Hasu gut Roman. Gut Roman mit Papa. Ya Allah, mit Papa. Mit Papa. Ya Allah, imut bener. Tadi malam gimana? Capek. Keselautan. Iya. Jadi harus tegas gitu. Bersalahan gitu. Ngomongnya udah ngelantur. Emang ya Pak kalau udah marah-marah gitu langsung banting-banting bonekanya gitu ya. Bener-bener ya. Tapi bagus-bagus motifnya oleh Pak. Iya, bagus-bagus loh motifnya. Bunda akuin ya. Karya kamu tuh luar. Kemarin bikin baju tebal banget kan, gue sebel. Enggak, tapi sebenarnya enggak apa-apa Ivan. Kan memang itu diluncurkan di bulan berapa? September tanggal 18. Loh, London. September berarti masih panas. Angin-angin, kalau London kan ada angin-angin, Mak. Iya, tapi itu bagus koleksinya. Emang enggak apa-apa sih, bajunya bagus-bagus. Itu emang lagi di Eropa lagi mode-mode sih. Jadi sitar. Koleksi kemarin yang buat di London tanggal 18 itu nanti keluar di bulan puasa, di bulan Februari. Di bulan Februari, Februari berarti dingin dong. Jakarta Indonesia kan. Enggak, tapi kan itu kan di pemasarkan di New York sama di London. Beda, kalau di New York bajunya lain lagi. Emang motifnya memang lagi begitu model-model di Eropa sekarang gitu. Kemarin nyari inferensi apa model baru? Itu inspirasinya dari Rusia, Mak. Oh, dari Rusia ya? Berapa lama Ivan ngerjakan cari model begitu? Berapa seharian di kantor? 2 bulan lah. Itu idenya kemarin ngeliat dari otak sendiri? Itu idenya. Itu idenya. Aku teringat masa kecil aku waktu di Rusia. Kan aku kecil di Rusia. Oh, Ivan pernah di Rusia juga ya? Cerita gitu aja bagus tuh. Bunda penasaran. Enggak, Ivan pernah di Rusia. Di negeri, di kota Rusia itu. Yang ada kayak, itu bonon menanya. Yang kayak gedung fantasi itu apa? Kayak dunia fantasi itu. Itu dulunya. Itu masjid ya? Kayaknya gereja deh, gereja ortodoks. Itu warna-warni? Itu asli apa lilin? Ya gedung. Gedung beneran? Jangan pegang-pegang tangan bunda, geli. Suka ngeliat-ngeliat temannya ini. Terus Ivan tadi malam udah tuh Ipan itu waktu bunda syuting waktu syuting itu ya itu ibu-ibu orang kaya bener itu mereka kayaknya punya kapal pesiar kali ya. Ya lu nggak nanya kemarin? Enggak lah kan nggak ada waktu mereka tuh duduk pertama kan bunda kira loh pas bunda makan bunda di tengah-tengah yang apa? Lu nunggu lama ya lu nyampe sana jam berapa? Enggak apa-apa nunggu lama karena kan itu acaranya kan mesti ada acara. Kan surprise. Iya kan makanya kan bunda nggak apa-apa surprise gitu kan. Yang ulang tahun cantik bener mukanya. Kayak Nedan Nyati. Udah tuh kan, udah dong. Bunda disambut sama nyonya-nyonya lah pokoknya itu. Itu kata nyonya lah gitu. Terus Ipan, terus sampai tadi malam Ipan kemana lagi? Udah pulang. Iya. Ibu dan anak, wakak-kakak. Beginilah kita kalau pagi guys. Ipan dia tidurnya tadi malam tidur jam berapa saya? Minum jamu ya Ipan ya? Minum jamu tolak akhir. Itu jamu apa? Tolak angin pakai telur bebek. Telur bebek? Enggak bau. Dan biasanya pakai telur. Sini, hey. Anak tuyul. Enggak, maksudnya jamunya pakai bebek. Telur bebek. Enggak amis, Ivan. Bang. Matiin AC dong, Bang, dingin. Matiin AC dingin kali AC-nya ini. Jokin negara kutuk. Bombatis CD-nya mulai matanya. Nya igun. Ma anaknya masih pegang bobo. Iya, ini Ivan baru bangun tidur. Jadi Ivan kemarin tuh dengerin.
tanggal 29 gue bertolak ke Prancis, ke Paris. Tanggal 20 ya udah kabar nih sama orang. Ini dengerin tuh anak-anak bunda yang ada di Paris. Tanggal 2 show di Paris. Mm-mm. Tanggal 6 aku ke Amerika. Tapi bunda enggak usah ketemu lagi lah ya, udah ketemu di sini ngapain lagi? Ntar bunda banyak kali liburnya. Ya, ketemu lu siapa? Ya kan Ipan bilang tuh bilang sama bunda kan kita. Ya itu kan kalau misalnya lo ke Paris enggak kan bisa. Enggak kalau lo ke Paris uh-huh. kan berarti kan lo enggak ke Jakarta sekarang. Enggak bisa. Mendingan ke Jakarta apa ke Paris? Ini jenggot. Mendingan ke Jakarta kok apa Ipan ke Paris? Kok Ipan ada jenggot sih dari mana? Emang Ipan jenggot dari mana? Kok itu apa namanya? Omu enggak ada jenggot? Udah tuh siapa lagi? Tanggal 2 kan di Paris. Dang tek. Terus bulan berapa itu? Jelasin September, dulu. September. September. Berarti mm-hmm. bulan 9. Terus udah, habis itu tanggal 6 ke Amerika. Mm-mm. Tanggal 6 ke Amerika. Mm-mm. Show di Amerika tanggal 13. Mm-mm. Habis udah itu gitu, tek. Mm-mm. Tanggal 16 ke London. Jangan pada ketawa ya, ini ngomongnya serius ya. Tanggal 16 ke London. Enggak, emang Ipan ada jenggotnya, ini bunda nengok jenggot dia. Udah itu tanggal 16 ke London, show di London, kok muka, 18. Kok muka Ipan kayak anaknya Omay Rama jadinya ya. Anak Roma kan gitu mukanya kayak mix Arab gitu ya. Udah tuh tanggal 15. Tanggal berapa tadi? Tanggal 16 ke London. Ke London tanggal masih bulan Desember. September. Habis itu? Jadi satu bulan. Mm-mm. Satu bulan di bulan September itu gue show di 3 negara. Ih, Melalang Buana dong. Kemana aja itu? London, Paris, New York. Ih, bener-bener kota-kota fashion ya. Memang acaranya New York Fashion Week, London Fashion Week. New York Fashion Week, Lion Fashion Week. Apa? New York Fashion Week. New York Fashion Week, London Fashion Week. Amerika apa? Amerika Fashion Week juga? Oh, Amerika itu New York Fashion Week. Ipan ada ketiaknya enggak? Ada bulu ketiaknya enggak? Coba lihat, coba lihat. Enggak ada ya. Udah tuh. Ya udah, kalau di London namanya Paris Front Row. Itu di Paris, kalau di London nanti apa namanya? Modest, baju hijab, baju bukan. Oh, jadi ini karyanya, ini karya Ipan ini untuk baju. Kayaknya bunda nanya-nanya gitu ala wartawan gitu ya. Jadi baju karya Ipan Gunawan ini berbentuk untuk hijab, gamis. Jadi yang di London ini baju modern. Pakai bahasa Inggris sedikit dong. Oke. On 18 of September. Ya iyalah. Iyalah, cucu bener. 18 of September, it's my latest collection. It's a spring summer apa collection. Apa itu spring summer? Spring itu summer. Eranya pakai spring summer collection. And then it's gonna be on store on the Ramadan. Ramadan. Oh gitu. Yeah, apa tadi kata-kata tadi yang SP on to itu mana? Will be on store. Apa artinya itu? Akan ada di toko. Oh, will gitu. Will be on store on January. January. Yes. Mm-mm. Terus? Jadi bagaimana kesan-kesan seorang Ipan Gunawan ingin mencetarkan model-model dari karya-karya Anda sebagai desainer anak Indonesia 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa. Interview. Ya, entar jadi dulu. Dan tuh 17 Agustusnya di mana? Di sini. Besok kita di rumah 17 Agustus. Mama ada sana dulu, Ma, Ika mau berong. Kurang ajar mulutnya. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Harilah. Ini kok ada buku Bobo? Bobo dari mana ini? Hah? Kok ada majalah Bobo ini? Ini majalah Bobo loh. Ih, ingat majalah Bobo, ingat 95 ya. Ingat 85, 82, 86 ya. Majalah Bobo, majalah Bobo. Inilah majalah Bobo, Bobo, Bobo. Tuh kan lagi interview, dianya nanya-nanya. Udah ah. Ipannya lagi berak. Udah. Berak Ivan. Hah? Ipan berak. Berak dia. Bunyi apa tadi itu? Gede kali tempat tidurnya ya. Tempat tidurnya gede bener.
Gak ada kali hotel seperti ini tempat tidurnya kan. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya anggrek ini setia. Merdeka. Selamat menyambut hari kemerdekaan Indonesia RI ke 8 ke berapa sih ulang tahun NKRI? Ulang tahun apa hari kemerdekaan Indonesia tuh ke berapa ya? Ada yang tahu enggak? Coba komen dong. Hari ke Ivan menghindari Bunda. Dia mau lagi berak. Kita ini dulu ya, menikmatin suasana ya. Ini ada pisang ya. Ini ada pisang, ini kuenya enak sekali. Tadi Bunda makan. Terima kasih buat yang menciptakan roti ini. Ini rotinya, ini kue rotinya bener-bener rasanya kayak di Jerman ya. Ini ada buah jambu, ada rambutan. Ini namanya pisang Medan, pisang manis. Ada mangga, ada apel ya. Ada apa lagi Bunda? Ada bunga ya. Kelopak-kelopak bunga. Terus kita mau melihat pemandangan di pagi hari. Bunda bangun jam 5, udah jangan tanya-tanya lagi. Bunda bangun jam 5, tadi malam Bunda benar-benar habis konser, show, menghadiri suatu pesta perayaan ulang tahun seorang nyonya, ya, nyonya terhormat. Dan sangat menyayangin Bunda, menerima Bunda apa adanya. Ibu-ibu nyonya-nyonya, orang-orang intelektual, orang-orang kaya yang di kota kemarin menerima Bunda apa adanya dengan kegilaan Bunda. Terima kasih semuanya buat yang sudah apa menyambut kehadiran Bunda berjoget ria. Ih, cantik ya kalau kayak gini ya. Kayak rumah-rumah, kayak rumah-rumah apa gitu zaman-zaman dulu yang kerajaan-kerajaan ini ya. Apa namanya? Kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh. Aduh. Apa sih yang di Itali itu Roma Romawi ya. 17 Agustus tahun 78 Bunda. Oh iya. 17 Agustus tahun ini ke 78 Bunda. Maksudnya umurnya itu 78. Udah tua juga ya di kemerdekaan kita ya. Kok enggak ratusan tahun ya? Kastel Bunda Yunani. Iya Yunani betul. Betul Vicky Yunani. Jadi kayak model-model Yunani ya. Bunda sarapannya udah sayang. Romawa merek sempak. Apa itu? Siapa itu ngelempar-ngelempar? Binatang memang ya. Ngagetin aja. Jangan buang-buang sampah di kolam berenang ya. Ini ya mau. Siapa itu? Mau ngelimba-limba ya? Kok kamu di gelap-gelap gitu kayak apa? Kayak penampakan gitu loh. Siapa tadi lempar-lempar itu? Tidak sopan. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Ini adalah lampu-lampu berlian dan intan. Kok bau teong? Gendis banget. Binatang ya anjing ya. Ngagetin deh. Nanti Bunda bisa jantungan loh. Itu gak boleh loh kayak gitu. Itu gak boleh loh gitu-gitu loh. Bunda jantungan loh setan. Ya Allah. Ini gak boleh kayak gitu loh. Nanti Bunda ini loh jantung. Bahaya loh kalau udah jantungan loh. Gak boleh gitu-gitu jantungan itu loh. Itu main jantung itu loh. Binatang emang ini. Lama kali pun beraknya. Salam dari Malaysia ya Bunda. Iya. Acara hari ini schedule-nya apa? Schedule-nya jangan disebut. Hari ini Bunda acaranya apa? PO. PO itu apa? Voice over. Apa tadi katanya PO? PO. Tidurnya nyenyak. Nyenyak tidurnya. Hari ini Bunda ada acara PO, ya. PO, jadi itu kayak pengambilan untuk syuting. Syuting apa Bunda? Tenang aja, nanti akan Bunda kasih tahu, ya. Syuting yang sangat luar biasa. Ini anggreknya beneran apa-apa sih?
disiram air nih anggreknya. Sekarang bunda lagi mau nunggu. Pokoknya semalam itu menyenangkan dan bahagia, ya. Kok banyak rambutku ya? Ih, rambut bunda kok banyak kali ya? Apa jangan-jangan tumbuh gitu? Ih, kok rambut aku banyak bener? Rambut bunda ini kok banyak kali ya? Ih, kembang kali rambut aku ya? Kayak siapa muka aku ya? Kayak nyonya-nyonya gitu ya? Mau roket ya bunda? Hari ini bunda mau syuting. Syuting apa bunda? Syuting perdana. Perdana ya, pokoknya kalian lihat aja nanti hasilnya ya. Perdana ya, mau syuting iklan. Iklan apa bunda? Sangat rahasia ya. Nanti kalau udah jadi baru kalian tahu. Baru kalian pasti bilang cucu mama kalian ini ya. Tenang aja ya, tenang aja ya. Yang enggak suka sama bunda ke gua ya, ke gua. Dah jangan nengok muka aku, bosan aku. Sukses ya buat bunda syutingnya. Makasih Rani sayang. Nyonya Korla, ada di TV enggak, Mak? Ada lah. Coba kita tanya. Nanti iklannya ada di TV enggak katanya? Iklan bunda ada di TV enggak? Enggak ada. Enggak ada. Iklannya di mana? Di radio. Oh, di radio doang. Untuk radio. Jadi enggak di TV-TV. Enggak boleh. Oh, enggak boleh ya? Oh, jadi enggak boleh ya. Udah enggak apa-apa kalau enggak boleh. Soalnya harus secret ya. Secret. Hah? Ya adalah semuanya di TV, di billboard. Apa tuh billboard? Dapat promosi apa di sini? Baliho kayak kampanye. Baliho yang gede-gede itu. Yang kayak di Sudirman. Iya. Tulisannya nanti buron. Cong astagfirullahaladzim, no, mulut kau ya, mulutnya ku remes kau ya. Ku cabut batang hidung kau ya. Ku cabut batang hidung kau. Mulutnya nih, ha. Oh, nanti jadi di situ muka bunda. Kak Rani yang di Jerman bukan ya? Iya, itu Kak Rani. Eh, nanti sama Rani kamu kasih gimana? Udah dikirim ke Rani. Oh ya udah. Rani udah bunda kasih ya dari oleh-oleh yang kamu minta. Arif office mega mulu. Ngopi kau bunda. Ngapain kau bunda? Diam kau. Ah, di radio ngapain syuting bun? Ya namanya di radio. Radio apa Brembos? Radio Brambos? Radio apa sih? Enggak di TV, nanti tampil iklannya. Oh, iklannya di TV juga? Iya. Pokoknya kalian tunggu aja perdana iklan bunda. Ya, iklan terbesar di dunia. Rontur bunda. Muka bunda juga ada di papan keluar kelurahan. Ya adalah pastilah. Kalau di papan kelurahan ada enggak kira-kira muka bunda itu? Apa? Ada. Di papan kelurahan ada enggak? Papan kelurahan. Maksudnya di iklannya ada di kelurahan gitu juga? Ada di TPU. TPU itu apa? TPU. Enggak, TPU itu apa? Tanya sama orang-orang. TPU apa? Kaget gue. TPU itu apa, Ipan? TPU. Kopi dong, Bang. Tadi bunda udah minum kopi. Aja. Iya. Kenangan aku sukanya. Ya udah kenangan aja. Kopi kenangan. TPU. Tempat nggak aman umum. Orang gila astagfirullahaladzim mulutnya nih. Ini memang mulutnya kadang-kadang. Ngecas begitu gendis lo bisa mati lo. Ngecas di kepala. Nggak boleh lo pakai ngecas di situ. Ntar kalau terkontak lo. Gendis kan. Ini kadang-kadang bandel ya kontak. Nggak boleh lo kalau ngecas di tempat tidur. Nanti kalau misalnya ada konslet, kalian lagi tidur terkontak. Itu maksud tujuannya begitu. Nanti tangan kalian meraba-raba, orang tidur itu mati bernafas. Coba tanya pagi-pagi, gimana tidurnya? Unyil usra usrit. Ini pas bener ini. Ipan unyilnya. Kemarin bukannya badan lo hangat? Enggak, badan bunda kemarin kan tidurnya. Iya, karena kan bunda tidurnya nyenyak. Tidur kan 11:30, bangun 5:00. Pas lah itu. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jam. Udah namanya di sini, ngapain tidur banyak-banyak?
Bunda kan memang sembari liburan. Ini kamarnya Vio, tuh lihat tuh jasnya Vio kalau kerja tuh segitu banyak tuh lihat. Ini baju-bajunya Vio, Vio situ doang tunjukin. Tunjukin cepet Vio bajunya, cepetin. Jadi Vio, sini gua ngomong. Gua enggak wadep sini dong. Jadi Vio ini satu-satunya talent laki-laki di yayasan. Yayasan apa, anak yatim? Yayasan aku. Kok ya anak yatim? Istri dan bintang. Oh, kok enggak main yayasan-yayasan sih? Yayasan lah. Kan yayasan kan lebih... Badan hukumnya yayasan. Bukan yayasan turun anak yatim? Enggak. Yayasan itu yayasan. Yayasan Miss Mega Bintang. Oh, disebut yayasan. Jadi ini Vio satu-satunya talent laki-laki yang ada di yayasan. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau aku bikin acara, coba Tio bahasa Inggris dulu. You can say what you say. Yeah, yeah. This is my outfit. Apa? When I go to the job. Enggak apa tadi kata kau? It's my outfit. Apa tuh outfit? Wardrobe. Wardrobe apa lagi? Yang jelas tuh ngomongnya Bunda enggak ngerti. Baju. Bunda kasih no Indro, wardrobe. Warkop. Wardrobe nih, wardrobe. Uh-uh. Kalau ngemsi. Ma, kita kenalkan dulu ya. Ini kita ini ceritanya buka-buka rahasia Vio. Ini baju apa aja ini? Kalau ini baju pergi. Ini baju pergi. Ini di laundry semua. Iyalah. Berapa harganya nih kok dijual, Pak? Makanya lu mau gantiin. Enggak, saya ceritanya, Bapak ini harganya berapa, Pak? Kok dijual, Pak? Banyak kali, Pak. Emang enggak pakai lemari? Gini aja modelnya. Ya, mudah. Mayam, bawa asisten pewong lo itu ya, Mayam. Terus suruh makeup dikit, jangan pucet. Ya. Muka Bunda dari tidak... gue, lu, asisten lu, sama... Muka Bunda didandani enggak, Neng? Muka Bunda? Enggak, ini kan enggak ketemu orang. Lu tapi kan mau syutingnya di radio. Kok enggak butuh muka kau? Lu suara. Suara Bunda. Mm-mm. Suaranya direkam. Jadi nanti pakai penyaringan suara gitu. Iya. Oh, jadi syutingnya bener ini buat nyaring suara. Iya. Oh, gitu ya. Jadi nanti jaga-jaga kalau Bunda syuting, Bunda suaranya enggak bagus. Dimasukin dari suara yang hari ini Bunda rekaman. Oh gitu. Karena kan Bunda di sini cuma 3 hari. Oh ya udah, makasih ya nak buat jobnya. Dan tuh atas itu apa? Bang mau ini dong bang, pengen roti apa bang? Kenapa? Apa namanya? Mie? Bukan apa namanya? Hari Merdeka Nusa dan Bangsa. Sebentar lagi kita akan merah. Ini apa sih ini? Ini penghargaannya? Hmm. Hah? Mau dibawa ke Jerman. Orang gila beratnya ngalang-ngalang berat kapal. Masa Bunda bawa gini-gini ini kan beratnya seberat kapal. Lu mau nyiksa gue. Ini kan berat banget. Berarti gue kan September. Mm-mm. Berarti aku ke Eropa aku pakai euro Bunda aja deh daripada aku nuker lagi ya. Heeh deh. Boleh enggak? Iya enggak apa-apa. Uang euro Bunda kan masih ada. Banyak banget. Iya, pakai uang itu aja udah enggak apa-apa. Banyak banget. Gue jadi kesabut. Enggak apa-apa. Daripada nuker-nuker sayang Ipan. Saya udah pakai uang Bunda aja. Iya kan? Bunda juga enggak pakai kan? Enggak pakai, udah. Pakai aja enggak apa-apa. Karena aku cuma 6 hari. Iya, pakai aja enggak apa-apa. Itu juga kan sama Ivan semuanya. Bunda kan percaya. Udahlah, enggak usah ngomong-ngomong duit, terserah lah. 17 Agustus kita akan Iya, kan ngomong-ngomong duit, terserah kan kita mempertanggungjawabkan. Iya, tapi itu dia. Bunda tahu Ivan itu orangnya walaupun kalau dia mati juga tuh uang gua semua, kan udah ngomong. Enggak apa-apa, biarin aja. Iya, makanya. Kalau gua nungguin lu enggak mati. Mati. Kurang ajar mulutnya ya. Ivan, mati itu harta enggak dibawa. Pokoknya kalau Bunda mati, amanahkan aja. Bangun apa kek, bangun istana kek. Itu ini dong, pahanya jangan kemana-mana. Aduh, anak gadis. Nyanyi, ini bener-bener berdarah, bener ya. Anak gadis, memang bener anak gadis. Tunggu ya, kita mau nanya 17 Agustus, Ivan mau ngapain gitu ya, yuk. Pokoknya, acara kan apa 17 Agustus? Hah? Apa acara? Tadi malam rame, bener ya. Itu kan ruangannya kayak ruangan Aneka Rasa Pari ya. Kayak acara-acara panggung-panggung hiburan setup. Kayak panggung-panggung safari ya. Ya. Itu di arah Hotel Mulia ya. Senayan itu hotelnya. Mulia. Nah, jadi udah jangan bang empon, kita mau nanya dulu. Lomba banyak pokoknya di mana lomba-lombanya? Lomba-lomba apa aja 17 Agustus? Manjat kucang.
tarik tambang, lomba lari, main bola untuk mana, para wanita, apalagi makan kerupuk, cabut uang dari yang dicet-cet uang dimasukkan ke ini, ke jeruk-jeruk Bali dikasih hitam-hitam, pakai arang, apalagi ya? Pakai sendok sama klereng, apalagi? Kasihan bunda dikacangi. Emang gue monyet kacangin. Lomba berbohong bunda pasti juara satu. Yuk. Siapa juara satu? Muka Ivan di mana nak? Bunda kencing dulu ya. Roti O di stasiun Pondok Ranji sampai sini udah nggak panas dong ya? Ngedeket tuh. Di Madam Kayatos kayaknya ini enak loh. Original Kayatos. Jadi nanti bunda tanggal itu bunda ke ini ya, ke laut ya. Emang bau punya bau bikini, Dis? Bunda ada kok baju merah. Banyak banget. Ada merah, warna merah. Cantik dia warnanya, Pan. Body bunda kelihatan nanti itu. Itu kan di laut-laut. Di tapi dekat. Sepi tau yang ikut. Anak-anak pada iPod. Hah? Kita gak ada yang ikut. Enggak, bunda sama anak-anaknya Mami itu sama Ceci. Oh iya. Uh-uh. Dia di Pulau Seribu. Dia punya pulau sendiri. Punya sendiri. Dia punya pulau seribu. Dia punya pulau sendiri. Iyalah. Iyalah. Cucuk bener ya, kaya dong ya. Pulaunya dibeli sama dia Ivan. Ya, temanku yang susah kau doang, Mak. Enggak. Nih cepet, Bang. Enggak, maksudnya pulau seribu. Dia punya pulau sendiri ya? Iya, punya pulau sendiri. Punya kapal sendiri. Punya rumahnya madep ke pantai gitu. Di daerah mana Pulau Seribu? Namanya pulaunya nggak boleh disebutin karena bukan pulau komersil. Maksudnya gimana? Bukan pulau... Pulau rahasia? Rahasia. Bukan milik tapi pulau sewa gitu ya? Pulau milik. Pulau rahasia. Iya, bukan pulau yang bisa dipakai untuk umum, Mak. Ini jatahnya di mana? Dokter matanya nggak bisa lagi. Kenapa? Lagi cuti. Kemana? Anaknya ujian di Amerika. Udahlah, nggak usah lah itu. Nggak, ini Ivan operasi kelopak matanya. Jatahnya di mana sih, Ivan? Kok gak ada jahitannya? Abang ikut gak sih atau aku bikin kelopak? Enggak. Lemaknya yang mana? Ini orang muka bunda. Muka Ivan kan lemak semua. Astaga. Lemak mata mana? Ini kan ini juga lemak, ini lemak. Lemak yang mana diambil? Ini lemak. Lemak. Ya, lu mau ganti baju tidur sih? Enggak, mas kan masih wangi. Tuh. Terus Ivan ngomong lagi dong. Enak pagi-pagi tidurnya. Gimana bangunin gendis? Gimana bangunin gendis? Gimana bangunin gendis pakai mukena? Kaget lebih kayak setan. Mana itu jam berapa? 4:30 aja kali subuh. Kunci makanya kalau tidur, Dis. Jangan dikunci-kunci kalau rumah. Lu kalau kebakaran rumah ini lu enggak bisa keluar, coy. Ada pintu. Hidup. Oh, dia punya pulau sendiri ya, kan? Gede pulaunya. Binatang apa aja di sana? Gak ada binatang. Loh, kok gak ada burung-burung? Flamingo. Flamingo? Emang ada Indonesia flamingo juga ya? Ada. Tapi di tengah pulau dia ya? Ya ada lah. Flamingonya ngomongnya bahasa Jawa. Coy, masa bahasa Jawa sih flamingo? Burung flamingo kan burung-burung yang putih-putih, yang krempeng itu kan? Yang dimakan elang langsung, yang dia kalau gini, dia kalau apa gini-gini gitu, pakai mulutnya ke bawah tanah. Oh, emang pulaunya di daerah pulau Ivan, Pulau Seribu itu banyak. Kayak mana bentuknya? Dia banyak. Seribu biji gitu? Enggak. Pulau Seribu tuh kayak mana sih? Jumlahnya nggak tahu berapa, tapi banyak. Gitu. Tapi ada nggak kayak model-model Pattaya, Thailand gitu ada nggak? Kalau Pattaya kan, kalau kenapa nggak dijadikan objek wisata? Tadi gitu? Nanya satu-satu, jawab dulu. Nggak, tunggu, kenapa nggak jadi objek wisata internasional? Ada. Udah ada apa aja di situ? Ada pantai. Enggak ada, maksudnya enggak ada kafe-kafe. Ada resort-resort. Apa itu resort-resort? Villa-villa. Jual-jual produk olahraga. Hah? Jual-jual produk olahraga.
kok malah ketawa ditanya ini, kadang ditanya nggak serius. Resort-resort itu apa maksudnya, jual-jual produk olahraga? Resort kayak villa. Kok namanya resort? Kayaknya kayak kita dengarannya kayak jual-jual produk-produk olahraga, ski ice. Kadang gitu. Dia ya kita ajak ngomong, kita ngomongnya benar, iya. Terus dia nggak percaya, kesannya kayak kita bohong. Enggak, tapi soalnya ngomongnya sikrot-sikrot, jadi kayak produk-produk olahraga. Villa, tahu villa? Iya tahu villa, nah. Tapi tadi namanya apa? Sikrot? Ya resort. Eh, si Iskandar Wijaya mau ketemu Bunda, katanya pemain viola. Yang di mana dia sekarang? Dia di mana? Dia lagi di Berlin. Dia di Jakarta. Masa sih? Kapan ke Jakartanya? Ada di situ dia? Mana? Bagus. Kok bobo? Bumi aja. Sini kok bomnya, sini cemburu sini, kok bawa tungki, sini. Ih, bomnya jelas. Dokter Cici kangen sama lo nih. Dokter Cici mana? Hai dokter Cici, sini dokter sayangku anak bunda. Enggak, emang dokternya kelopak matanya lagi anaknya kuliah di mana? Anaknya kuliah. Sekarang emang lagi zaman orang wisuda ya bang? Emang ya. Emang ini zamannya orang wisuda ya? Orang lagi ini lagi graduation. Enggak, bukan lagi mengerjakan krepsi-krepsi apa kayak skripsi. Bunda, hari Sabtu aku ada di Bandung, di store Manja. Kasih tahu anak-anak Bunda dong. Oh iya, ini buat anak-anak Bandung. Ada kemeja yang buat Bunda, kalau yang baru mana? Buat anak-anak Bunda yang di Bandung, nanti kan kedatangan Ivan Gunawan. Hari ini pakai itu aja di ngomong apa yang store Manja. Store Manja di Bandung buat anak-anak Bunda yang di Bandung. Bundanya nanti-nanti aja ya. Buat anak-anak bunda yang di Bandung, kehadiran bunda nanti ada waktunya untuk santannya Ipan dulu ke sana. Jangan mendingan lupa tanggal 19 daripada ke pulau, mendingan ke Bandung, ke store Manja. Lu ngomong ntar meledak lu rame. Ya gak apa-apa, bantuin ikut jualan daripada lu di pulau gak ada berkahnya. Ini anak lu jualan, lu lihat gua kerja kan kemarin kayak gimana? Pusingnya? Ntar isi gimana? Ceritain Ivan marah-marah. Dia yang marah-marah marah-marah. Ini baju ini. Ketemunya belakang. Ini baju koleksi besok lucu banget. Ini apaan nih tebal-tebal ini, ha? Ini mah kayak kentik. Ngomong-ngomong begitu kesana-sana arahnya. Ini gede banget ini, ha? Ini mah udah kayak sarung kentik lo ya. Bolong ini. Ngomong ini. Habis gua sebel bikin baju sampai tumpuk 3. Nah, ini mau kata baju modest juga. Ini banyak kenapa sampai begini modelnya? Lu pikir mau potong bahan mayat gitu ya? Di bunda ke pengen dicampakin. Iya bunda ke Bandung aja. Aduh kan Ipan. Iya daripada ke pulau coba bunda gak ada pahalanya. Lu naik kapal laut. Kalau ada angin gimana? Setuju gak? Coy stop rajin coy. Ada angin. Setuju gak bunda ke Bandung? Tapi gak cincin-cincin. Ya enggak apa-apa. Coba kalau setuju unfollow Bunda. Gimana? Kalau setuju unfollow Bunda. Nanti kelihatan kan? Unfollow itu apa maksudnya? Ya, bilang aja unfollow kalo Bunda. Kalau misalnya setuju unfollow Bunda ya, ke Bandung. Kalau setuju unfollow. Oke. Okay? Unfollow Bunda kalau Bunda ke Bandung. Ya, unfollow apaan sih? Iya, maksudnya kalau kalian setuju Bunda ke Bandung, coba. Kalau setuju bunda ke Bandung, unfollow bunda sekarang. Yes. Kalau nggak setuju, ngomong. Kalau nggak setuju, blok bunda. Coy, blok bunda. Iya. Jangan gitu-gitu, gila. Ya udah, Bandung aja. Ya iyalah ke pulau lu. Unfollow bunda. Ya udah unfollow bunda sekarang cepetan, ya. Cepetan unfollow, biar rame. Ke Bandung ya. Setuju aku anak bunda jualan. Setuju. Gak mau unfollow sekarang. Jadi biar tambah banyak. Bodoh. Di unfollow. Cepet. Kalau bunda setuju unfollow sekarang. Di unfollow. Jadi ketahuan. Cepetan. Cepet. Bunda gue apa kabar? Baik sayang. Lah udah dikerjain bunda. Jangan bunda. Surabaya bunda. Sudah Surabaya. Surabaya udah. Surabaya tangga berapa ya di Surabaya di 27. Koneksi jelek. Hah? Koneksi. Udah. Udah terus. Nah, terus udah gitu tanggal 17 kan libur karena kan 17-an. Ya kan? 18 syuting. Pulang tuh karena Bunda udah capek.
Iya kan? Tanggal 19 ke Bandung sama Gendis naik mobil. Ke Bandung naik mobil? Iya. Lewat mana? Lewat tol. Tanggal 19 malam. Oh, lewat yang baru? Nih, dengerin. Lewat tol yang baru itu dengerin. Ya? Dengerin. 19 tunggu, ke Bandung. Tunggu. Bunda ngomong dulu. Lewat jalan tol yang baru yang katanya suka ada kenampak-nampak itu ya? Ya emang jalannya cuma itu doang. Yang katanya harus kalau lewat situ harus ngetin 3 kali, tin-tin gitu ya? Iya. Lewat situ, mm-hmm. yang gunung dibelah. Iya. Cantik kali. Enggak, tapi memang jalan apa namanya? Cipularang. Jalan Cipularang. Mm-hmm. Enggak usah lewat situ lah, pan serem. Ya enggak ada. Cuma itu doang. Yang kalau jalan lewat belokan depan rumah gue juga lo harus klakson 3 kali, kalau enggak lo kenapa-napa. Coy. Enggak, maksudnya Cipularang itu cerita dong, cerita. Bunda suka cerita-cerita misteri. Emang itu cerita purang itu suka penampakan. Sanggut ke toilet. Enggak, cong udah jangan dibahas. Ya udah lewat situ terus gunung dibelah. Kita cerita rumah itu, ini aja. Itu jangan ngomong rumah ini ah. Bulat dulu sini ya. Jangan macam-macam. Silam nanti. Celenong, delong. Enggak, maksudnya lewat Gunung Cikarang. Terus habis itu kemana? Ke Bandung makan Sunda. Yo, makan gemblong ya. Oh, enggak yang jual-jual gemblong pinggir jalan, enak itu. Gemblong-gemblong pinggir jalan Bandung enak loh, yang ada segula, yang dipakein gula-gula luarnya, yang dari peluk ketan. Itu namanya gemblong. Itu enak di Bandung. Bunda kan pernah beli lampu merah. Panas-panas, anget-anget itu loh. Gemblong, kue gemblong. Ini luka kenapa coba sih, Mak? Gemblong tuh enggak pakai gula. Ini berantem. Ih, ngeri kali. Tusuk-tusukan pakai pisau. Udah gak usah dibahas ah. Ya orang kelihatan enggak. Ini berantem, cerita lama. Udah tuh Nah, jadi yang pas di tempat tidur emak itu bawahnya. Nah, itu emang tempat kuburan yang pertama kali dikubur di Bunda dari sini loh. Enggak mau ngitu, enggak tertarik aku mau ini cerita ke Bandung aja nanti makan gemblong. Habis itu nanti di mana? Di Soraya. Namanya apa tadi? Nama Ipan tuh apa? Sorume. Cantik ya. Cantik badannya ya. Bandit ya. Bandit ya. Ini siapa namanya? Di Tasya. Ini di mana sih? Di gedung-gedung mana itu? Di sekolahnya dia. Cantik loh badannya. Nah, terus itu tuh gimana? Enggak habis dari Bandung ke Sutra. Ipan bising kali, udah bising kali ah. Dari Bandung nanti balik ke Jakarta lagi. Enggak habis tuh ke udah tanggal 19 kan di Bandung, tanggal 20 ke Jakarta, malamnya mak pulang. 21 pulangnya. Oh, Senin. Senin. Lah, jadi gitu aja. Dokternya enggak jadi. Kan dokternya enggak bisa. Ya udah kalau gitu ganti aja ke laut hari Minggunya. Ya udah, hari Minggu ke laut. Bilang sama Cici ke laut hari Minggu. Cici udah pesen kapal. Oh, ya udah ke laut aja lah enggak apa-apa. Udah pesen kapal dia? Ya? Heeh. Ya udah enggak apa-apa ke laut aja. Pesen kapal apa? Gede kapalnya. Kapal untuk penyeberang ke sana. Kayak kapal-kapal Singapura ya? Iya, getek. Ikut naik getek yang mana? Getek untuk perahu-perahu itu. Iya. Ikut naik itu. Cici bilang kalau besok mau ke pantai, kamu pakai kebaya encim karena besok tuh 17 Agustus. Bukan, dia tuh konsepnya memang Chinese. Emang pakai baju apa ke sana? Pakai kebaya encim karena konsepnya besok kebaya tuh ulang tahun si manis. Kebaya encim. Ulang tahunnya si manis. Si manis kata tancol. Iya. Aneh-aneh aja kok. Dia emang perayaan. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu kalau ke laut bahaya loh. Pamali itu laut tuh enggak boleh ngomong-ngomong sembarangan loh. Tapi itu perayaan. Yang ke laut siapa? Aku. Nah. Entar lu berenang di laut. Kita enggak. Enggak, Bunda. Ini Gendis enggak usah ikut ya. Gendis di biar rumah Bunda aja lah. Biar aja Bunda sama Cici Silvi berdua. Enggak mau anak-anaknya dia itu kan si model yang rambutnya cepak itu ikut dia pan. Dia rambutnya cepak itu siapa? Nadia Choa. Nadia itu loh rambutnya cepak itu loh. Dia ikut pan. Ikut ke sana dia sama cowoknya. Kayaknya pasti deh. Ikut tuh dia pasti. Dia kan deket banget sama Cici. Pasti coba siapa-siapa aja ikut ke Bandung. Siapa aja ikut-ikut ke pulau itu, ke pulau misterius. Pulau apa? Kenapa namanya pulau itu? Dia enggak boleh sebut namanya. Nusa Kambangan. Kok namanya Nusa Kambangan itu kan tempat penjara? Tahu dia.
tahu dia. Udah tahu bunda, bunda udah banyak ilmu sekarang. Anak-anak bunda pada ngasih tahu, jadi bunda nggak dibo- bisa dibodoh-bodohin lagi. Nusa Tambangan daerah NTT, Nusa Tenggara Timur. Kok ngarang-ngarang ke sana-sana? Ngapain kan Nusa Tenggara Timur? Mau nengok apa? Nengok buaya putih. Jadi Nyai Blorong di sana ya, bun. Orang gila. Bunda mau ke laut, mau mandi-mandi, nikmatin laut di Pasar Seribu. Di Pulau Seribu. Tapi pulaunya nggak boleh disebut, itu pulau pribadi, jadi spesial. Hanya orang-orang seperti aku yang giginya putih. Cantik gigi bunda. Nah kalau gini kereta manis muka bunda ya. Mana? Kalau kemarin kan kayaknya gudut-gudut kayak gigi kelinci. Sekarang cantik. Foto dokter kapan? Foto dokter kapan? Dokter makasih banget gigi bunda sekarang udah bagus dan bisa mengunyah. Udah bisa mengunyah besi, batu bata, batalion. Ada loh nomor. Nonton Susana bun katanya. Enggak mau aku, enggak. Ceritanya enggak lucu, enggak ngeri, selucu ceritanya. Ada Cici. Mana Cici? Itu. Cici, mana Cici? Nusantara bunda, nengok komodo ya bunda. Iya. Vio aja lempar ke Nusa Tambangan bunda tuh. Vio aja dikasih makan tuh, kasih makan. Entar kalau misalnya komodonya kelaparan, ada orangnya di sini nih. Gratis lagi, enggak perlu beli-beli, enggak perlu dibeli. Ipan yang suka gitu-gitu, Ipan enggak boleh loh Ipan. Setan bagus-bagus kalian panggil. Makhluk halus enggak ngeganggu kalian takut-takutin. Nanti jadi betul-betul itu rumah Ipan juga. Ini Senin pergi pulang nangis lagi enggak? Nangis pasti. Setiap enggak, balik nangis. Sedih. Kalau di pas take off nangis enggak? Bos bunda dia ngucapin ini loh. Love, thanks you, good night. Kok lu jadi demen sama bos lu sih? Dia baik, Ivan. Dia baik. Baik banget. Gak konsisten nih. Apa gak konsisten? Jangan pakai dari kemarin lo jadi demen sama bos lo. Iya, bos biasa. Bos baik. Dia kagum dengan kerjaan bunda di Jerman. Di Jerman seperti itu, di Indonesia begini. Dia salut. Dia ngomong ke teman-temannya. Dia salah satu pegawai saya di Indonesia tuh terkenal artis, ngetop. Kata dia gitu. Kok dia mau kerja kayak gini? Merendah, katanya. Bahasa Jermannya merendah tuh. Entah apa lah gitu dia. Oh, enggak, pokoknya bahasa ada Rani, coba tanya Rani, coba tanya sama Sari. Bahasa Jermannya merendah diri. Dia tuh lo nggak nelfon Sari, nah kucing lo masih hidup enggak? Masih sama mereka ngurus anak-anak bunda itu. Soalnya dari mana? Ya mereka udah gantian sama Ubed itu. Ubed sama Sari itu gantian mereka. Baik. Lo nggak ngecek udah makan belum anak gue? Iya, makanya jangan gitu, makasih yang baik orang itu. Ya kan anak sisa. Ya kan nanya. Udah makan udah. Sari sama Ubed itu tanggung jawab. Mereka tuh sayang sama bunda. Mereka perhatiin bener. Lo nggak beliin oleh-oleh cinta dari sini? Iya mati ya. Bunda. Nanti mau. Tapi Sari mau Ubed. Ubed sama Sari mau apa? Dia orang itu nggak mau apa-apa katanya. Belum tanya. Ya, ini, baju-baju ini aja, baju-baju ini yang nanti bunda beliin sama Ubed sama Sari ya, baju-baju ini aja pan baju. Di sana kan mereka tuh suka di rumah. Kain-kain aja. Enggak, mereka suka dasar-dasar aja bagus-bagus. Iya, kain-kain. Kain kapan? Dasar-dasar sama itu, sama apa? Sama itu apa, aduh bakso kamu itu loh, enak bener tuh, suka mereka. Kemarin bakso, mau live gak jadi ya? Bakso, iya, bakso bakso Ugi Igun, apa? Bakso apa? Bakso Aci Maigun. Bakso Aci Igun. Bakso Maigun Aci. Nge-lag bun? Enggak, tadi. Masih nge-lag ya? Enggak. Mau baju Ivan katanya. Mana baju Ivan? Masa bunda pakai ini sih? Ini baju untuk kapan? Untuk hari ini jalan? Iya. Yeah. Ini bukannya baju laki-laki, Ipan. Ini baru, ini motifnya baru. Namanya Sorume. Emang kalau kemeja tuh cuma laki-laki yang pakai kemeja. Ini bawahnya apa? Celana. Ada celana. Ya udah gitu aja. Kenalin dulu ini motifnya. Ini Cinyi Bunda memperkenalkan produk-produk baru ya. Halo semuanya, ini adalah produk dari karya Iva Gunawan. Salah satu desainer papan atas Indonesia Go International dengan usia yang terlalu muda. Usianya sekarang adalah mencapai 39, benar nggak? 42 itu. 42? 42. Nah, baju ini adalah karyanya, nama motifnya apa tadi? Sorume. Sorum mobil dong? Sorume. Sorume. Itu namanya Sorume. Anggrek Sorume. Sang ganti aja deh, jangan pakai Sorume, nampaknya galak. Masa baju merek Gardam bener Sorume. Itu nama anggrek. Oh, Sorume namanya anggrek. Itu bahasa Inggrisnya anggrek itu Sorume. Enggak, dari Kolaka Timur. Kolaka Timur.
Bahasa apa itu Kolaka Timur? Kabupaten Kolaka Timur. Cantik kali. Kolata Kolata apa? Kolaka Timur. Kolata Kolata Timur. Kolaka. Kolaka Timur. Ko ko la la ka. Kolaka. Kolaka. Cantik. Cantik kata-katanya. Kolaka. Bunda Korla Kolaka. Cantik kali ya. Coba ya. Bunda Korla Etalasa Nomi Jedah Gede Gede Kolaka Kolaka. Cantik ya. Kata-kata kolaka itu ya. Coba-coba. Kolaka artinya apa? Indah gitu dipandang. Kolaka enggak tahu. Itu nama kabupaten. Apa arti kolaka itu? Apa artinya? Coba tanya sama orang kabupaten sana dong. Apa jambing-jambingan kayak gitu, ah kayak ular, ah. Jangan, apa namanya? Kolaka itu apa artinya? Kolaka. Bahasa kolaka itu apa artinya? Kolaka. Apa artinya itu kolaka? Kolaka pisang, Bunda. Kolak pisang, orang gila. Oh, itu kolak pisang artinya? Enggak, kok itu artinya. Kok jelek banget artinya kolak pisang? Ini, kelain dulu ini. Nah, ini motifnya. Dari motif kolaka. Namanya anggrek. Ini anggrek di atas pohon. Anggrek sorume. Anggrek sorume. Uh-huh. Nah, ini motifnya kolaka. Ini edisi sekarang yang lagi ini keluar. Ini edisi yang keluar. Ini limited edition enggak? Iya, cuma ini sekarang aja, nanti edisi tahun berikutnya edisi tahun lagi. Berikutnya dengan motif yang berbeda, ya. Mungkin dari provinsi lain. Betul. Rencananya provinsi mana, Ivan, setelah provinsi kolaka ini? Jangan kayak gitu pakai mayat, Ivan. Ah, suka ini kelakuannya aneh-aneh deh. Suka deh yang berbau-bau misterius. Bagus nggak itu anggrek serumenya? Bagus ini anggrek. Ini apa, padi? Itu anggreknya. Ini pakis. Anggrek tadi. Ini daun pakis. Daun anggreknya. Masa daun anggur kayak daun pakis? Iya, itu namanya beda, makanya anggreknya tuh. Bentuk daunnya kayak gini. Iya. Kayak mana pohonnya? Cuma tumbuh di sana. Banyaknya di sana. Iya. Jadi ini adalah motif anggrek kolaka, ya. Buat semuanya motif kolak pisang, Bun. Etalase berapa, Bun? Etalase berapa, Ivan? Ivan, etalase berapa? Capek ah. Kita tidur dulu ya. Nih, anggrek sorume. Jadi hari ini Bunda mau pengambilan suara. Suaranya untuk iklan. Kenapa menggunakan suara studio? Karena suaranya akan disaring, ya. Kayak suara-suara pengisi suara. Bagus gitu. Bajunya berapa, Bun? Berapa harganya? Lihat ini ada tag-nya. Harganya berapa? Oh, enggak ada. Harganya berapa ini? Berapa kah ini, Kak? Ivan, berapa harganya? Enggak tahu. Nanti cek ke IG-nya Manja. Lihat aja ke IG-nya Manja. Manja Ivan Gunawan. Di situ ada tertera dengan harga-harga yang berkualitas. Oke, ibu kali Bunda ngomongnya. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau buat semua kalangan, ya. Pokoknya motifnya bagus. Hari ini Bunda pakai ini. Nanti lihat Bunda pakai. Bagus. Itu di border. Kok modelnya kok gini modelnya? Kayak baju sembahyang, enggak. Dah, yuk. Kok Ipan mau buat apa sih? Buat apa Ipan ini? Buat minyak-minyak apa gitu? Buat melati Ipan ya? Hah? Parfum ya? Parfum melati ya? Ya udah ya. 500-400 ribu ya katanya. Iya, sekitaran itu. Sekitaran itu harganya 500-400 ribu harganya ya. Ada di story Manja, store Manja. Di mana aja, di Bandung, di Cikampek, Cikarang, Cipete, Ciamis. Kok namanya kok gitu-gitu ya, Ciamis, Cipete, Cikarang gitu ya. Maksudnya kok Cijantung, Ci itu apa sih? Cici itu kakak. Kakak jantung, kakak peti gitu ya? Iya. Kok Cijantung, Cipete, Cikarang? Kakak-kakak artinya. Itu saudaraan, Bun. Oh, itu saudaraan? Uh-uh. Ada sejarah ceritanya nggak itu? Cipete, Cikarang. Kalau Cipete berarti peti. Kalau Cikarang apa? Karang gitu. Karang. Kalau Ciamis, amis. Ikan mungkin kan amis, uh-uh. Banyak ikan. Ikan manis gitu. Manis. Cijantung, jantung pisang. Apa jantung kita? Iya, jantung pisang kali ya. Cijantung, Cicarang, Ciamis, Cipete. Ciciri, cucurut. Cucurut apa? Tikus. Cucurut tikus. Ada aja sih. Apalagi ya, kan banyak itu ya. Cikarang, Cikampe. Cikampe. Kalau Cikampe apa? Cikampe si gondang dia. Aku begini gara-gara dia. Ciamis, Cikarang Munjang. Udah ya, Cikarang jauh, Bun.
nggak capek-capek tuh asisten Ipan, nggak capek-capek ya asisten Ipan katanya. Yaudah yuk. Cikini. Cikini. Makan yuk. Yuk. Ayo kita sekarang mau makan dulu. Ipan jangan nasi goreng merah lagi lah, Bunda makan. Gak bisa Bunda makan nasi goreng merah. Emang bisa request sama yang masak? Kayaknya Bunda gak biasa makan nasi merah. Kayak gak makan nasi rasanya. Mama ya, sama Mama. Gue bilang, Ma, gue telepon Mama ya. Gak ada ngomong gitu loh. Jangan suka menghina itu orang tua loh, Ipan. Oh, nasi Mama lagi. Nasi goreng. Aku pesan kopi di mana sih, Bang? Ya Allah Gusti. Coba, enggak, maksudnya jelaskan dulu nasi merah ini manfaatnya apa? Bagus, gulanya sedikit. Oh, dia gak mengandung gula ya? Oh, nasi merah ini gak mengandung gula. Kuadrat gulanya gak banyak. Kita mau makan nasi goreng dulu. Nasi goreng merah dengan kuadrat yang kecil tidak mengundang. Siapa itu? Siapa itu? Inggrisnya jadi gelap kok anjir. Masa sih? Ini americano nih. Americano. Jadi gelap dong enggak. Tadi ya. Karbohidrat Bunda. Karbohidrat. Ada aura tuh. Karbohidrat kali, bukan kuadrat. Kuadrat bun. Ayo makan ban, Ipan makan yuk. Kita makan nasi gorengnya dulu ya. Ipan emang mama kamu tinggalnya di mana? Kok bawa nasinya begini tiap hari? Gak repot? Mana ada ibu yang repot buat anaknya. Ya kan. Pembuatan sampel di Asiana Royal Kosmetika hanya di video sebelumnya. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aura itu bun. Aura mana sih aura ini ya? Aura mana aura? Bun bajunya beli di mana? Baju ini kalau gak salah waktu itu Bunda dikasih ketika Bunda ke Pulau Samosir sama yang istrinya polis, istrinya apa sih kalau polisi jabatannya di itu apa namanya yang dia kapolsek, pokoknya yang baju ini dari ada di apa namanya ya, ada kakak Sel. Mana kak Sel? Ada Sela di situ ya? Mana Sela? Bunda kemarin ketemu cantik sama kalian. Siapa itu? Bunda kemarin ketemu cantik ramah lagi. Ruben, di mana Ruben? Ruben Ners. Bunda kemarin ketemu cantik ramah lagi. Di mana ketemunya? Di acara itu ya? Dulu kalau
Di brownies bunda pas pulang bunda senyum duluan. Oh ya. Mana rotinya? Bunda sebentar. Atin dulu deh, live dulu. Dulu. Oh. Jadi takut mau ngomong apa-apa. Kan bisik-bisik gak kedengeran. Udah gak ada duitnya juga itu, sama Atin dulu sebet. Kok gak ada rasanya sih bang, gak ada kopi-kopinya, susu air doang. Kucing di tengah. Udah matikan dulu live-nya ya, kita mau ngomong rahasia. Ada Kak Sela, Bun. Mana Kak Sela? Mana Selanya gak komen kok dia? Komen Sela. Bunda Kak Sela. Ya mana Selanya? Bunda Kak Igun capek sama bunda. Iya. Ya udahlah. Jangan Bun. Ntar dulu kita mau ngomong rahasia.